pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 oleh Ketua Umum Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 kepada Bapak Adi Ayani dipersilakan. 2022 nomor 03 dari KPPS dari NTI dari Sekretari dari 2022 tentang penetapan juara Kota Dumai tahun 2022. Dewan Hakim NTI tingkat Kota Dumai tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu hasil musyawarah tilawatil Quran tingkat Kota Dumai tanggal 13 sampai dengan 15 Mei tahun 2022. Dua hasil rapat Dewan Hakim NTI tingkat Kota Dumai tanggal 16 Mei tahun 2022 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Hakim Cantik tingkat Kota Dumai tentang juara umum Cantik tingkat Kota Dumai tahun 2022. Pertama, menetapkan juara umum Cantik tingkat Kota Dumai tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Ketua Adi Pemusat 1 Wali Kota Dumai, 2 Kepala Kementerian Agama Kota Dumai, ketiga penetapan juara umum pada NTI tingkat Kota Dumai tahun 2022. Untuk dimaklumi yang mendapatkan juara satu dari masing-masing tingkat nilainya adalah 5. Yang mendapatkan juara dua dari masing-masing tingkat nilainya 3. Dan yang mendapatkan juara 3 dari masing-masing tingkat itu nilainya 1. Mudah-mudahan tahun ini bisa memicu terhadap prestasi yang sudah diraih untuk juara umum. Juara umum jumlah nilai untuk juara satunya ada 10 kali 5 berjumlah 50. Kemudian juara duanya ada 9 kali 3 27. Juara tiganya ada 5 kategori dengan jumlah 5 kali 1. Total poinnya seluruhnya 82 poin. Diraih oleh kecamatan. Apakah masih Dumai Selatan atau pindah? Diraih oleh kecamatan Dumai Barat. Kepada Camat Dumai Barat kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Sekretaris Daerah Kota Dumai didampingi dan Satradar, Ketua Panitia, Ketua Harian LPTQ, Ketua Umum LPTQ, kami persilakan. Kepada
kepada KUA Dumai Barat, kami persilakan untuk mendampingi Camat Dumai Barat. Dan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, kami persilakan untuk dapat mendampingi ke atas. Kami persilakan. Kepada KUA Dumai Barat, kami persilakan Bapak Mukmin. Siapa? Oke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang gemuruh untuk Kecamatan Dumai Barat. Selamat kami ucapkan kepada Kecamatan Dumai Barat yang telah meraih juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 di Kota Dumai. Ya Bapak Ibu, Cicit Tuan dan Puan-Puan hadirin undangan Rahimahumullah, dengan telah berakhirnya penyerahan hadiah masing-masing lomba, maka berakhirlah acara Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022. Kilang bernama Si Putri Tujuh, pengolah minyak andalan negeri, kami selaku MC menyusur jari 10, ampun dan maaf mohon bersanding gula. Cukup sekian majelis kali ini. Semoga bertemu pada Musabaqah Tilawatil Quran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 yaitu Kecamatan Dumai Barat. Semua oke.